Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Bobby, teman baikmu. Hai teman-teman, hari ini Bobby mau kemana ya teman-teman? Yuk, kita seru-seruan bareng yuk. Bobby mau naik bis Transjakarta. Bobby mau jalan-jalan teman-teman keliling Jakarta. Nah ini dia teman-teman, Bobby mau mencoba naik bus Transjakarta teman-teman. Wow, ikuti Bobby ya teman-teman. Ikuti keseruan Bobby hari ini naik bis Transjakarta. Wow, lihat itu shelternya teman-teman. Dan itu bis-bisnya teman-teman. Wah, nanti Bobby akan kesana teman-teman. Ayo kita berangkat. Ayo kita jalan teman-teman. Nanti Bobby akan naik bis-bis ini teman-teman. Nah teman-teman, ini dia teman-teman. Ada bis Transjakarta dengan model vintage. Wow, dengan hashtag ini lebih baik. Wah, keren teman-teman model-modelnya. Oke guys, kita masuk lewat Bendungan Madya. Hari ini Bobby mau jalan-jalan ke Kota Tua, ke Museum Fathahila. Nah, Bobby berangkat dari Kuningan Madya, teman-teman. Nanti menuju ke Kota Tua di sebelah sini, teman-teman. Nah, jadi Bobby dari Kuningan Madya naik bis 6A ke Monas, teman-teman. Nah, dari Monas naik 6A. Nah, lalu dari naik 6A ini, Bobby akan lanjut lagi naik bis nomor 1 ke Kota Tua, teman-teman, di sini. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, kalau mau naik Transjakarta, harus menggunakan Jaklingko, flash, atau alat-alat lainnya, teman-teman. Ini dia alat pengisiannya. Nah, seperti ini kira-kira, teman-teman, flashnya. Nah teman-teman, ini adalah flash Batman punya Robby, punya Bobby. Yuk kita pakai yuk.
guys, stasiun MRT yang nantinya akan dipakai oleh ke Jakarta. Wow, banyak gedung-gedung bertingkat ya teman-teman. Siapa yang tahu ini apa? Ini adalah Bundaran HI. Lihat di atas sana ada patung. Ada patung Tugu Selamat Datang teman-teman. Nah, Tugu Selamat Datang ini menyapa semua pendatang dan juga para wisatawan yang datang ke Indonesia teman-teman. Wow, ini di zaman di era Bung Karno, presiden pertama Indonesia teman-teman. Kolamnya besar sekali ya teman-teman. Sana itu adalah Hotel Indonesia teman-teman. Ini adalah Plaza Indonesia teman-teman.
pembangunan MRT teman-teman. Tuh lihat, ada traktor, ada alat-alat berat. Ini adalah Sarinah Tamrin, teman-teman. Monas, Monumen Nasional. Nah, di belakangnya itu ada Masjid Istiqlal. Wow, keren sekali teman-teman ya. Ini Monas, lihat dari sini. Nah, ini ada patung Buddha teman-teman, dikendarai oleh Krishna. Teman-teman, ini adalah petunjuk status dari bis-bis yang akan datang. Wah, bis Bobby udah datang. Yuk, kita masuk teman-teman. Kita menuju Kota Tua menggunakan bis nomor 1.
Wah, ini besi gandeng, teman-teman. Nah, ini adalah gedung RRI, teman-teman. Radio Republik Indonesia. Nah, teman-teman, kalau lewat patung Harmoni, itu ada patung Herme, teman-teman. Nah, lihat patung Herme. Dewa Yunani. Adalah gedung arsip nasional, teman-teman. Ini sedang ada pembangunan MRT, teman-teman. Jadi teman-teman, pasar Glodok, pusat elektronik. Kawasan Glodok Pancoran, Chinatown, Jakarta. Ini adalah Museum Mandiri, Museum Bank Indonesia dulu namanya, teman-teman. Nah, ini ada pembangunan MRT, teman-teman. Lihat tuh, ada alat-alat berat. Nah, biasanya banyak ditemukan benda-benda bersejarah, teman-teman, pada saat penggaliannya. Teman-teman, kalau itu adalah stasiun Jakarta Kota atau dikenal dengan stasiun Beos. Ini dia, teman-teman, kawasan Kota Tua Jakarta. Wow, keren sekali ya, teman-teman. Ini sekarang gedung-gedungnya sudah dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan swasta, teman-teman. Nah, akhirnya perjalanan gue sampai di Kali Besar Barat, teman-teman. Sudah sampai, teman-teman. Nah, jangan lupa, teman-teman, untuk mengetap kembali pada saat keluar.
Nah, tunggu sampai hijau, kita jalan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kota Tua. Yuk sekarang kita explore. Alright.